bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فريق الاعتدال بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan pembahasan berikutnya terhadap syarah Umdatul Ahkam, yaitu pembahasan kitabus shalah babul muwaqqit, seperti biasanya hadis yang terakhir kita bahas disetorkan terlebih dahulu serentak seperti biasanya. Tafadhalu. Naam ahsantum barakallahu fiik a'anakumullah. Kita lanjutkan, disimak baik-baik. Halaman 280 itu. Qala al-mu'allif asbahullah, yang punya kitab simak ya. Al-afdal fi shalatul isya at-ta'khir. Halaman 280 bagian tengah bawah itu. Yang afdal dalam salat isya itu diakhirkan. Yang afdal dalam salat isya diakhirkan sehingga kadang-kadang habis maghrib pada ta'lim ya kan, kemudian sampai agak terakhir salat isya'nya enggak masalah. Atau bahkan menyengaja enggak ada ta'lim pun. Azan di awal permulaan, kemudian setelah itu nanti nah salat isya'nya diakhirkan enggak masalah. Salat isya' lah ya. Nah, tapi jangan melebihi pertengahan malam. Nisful lail. Pertengahan malam itu sekitar jam 12. Mafhum? Nah, kurang dari itu silakan. Jam 10. Jam 11, dulu ketika di Damaskus kita pernah mencoba itu. Jadi azan di awal waktu, kemudian setelah itu santri pada baca Al-Quran, ada yang murajaah, ada yang kajian, ada yang tidur-tiduran, kemudian nanti jam 11 itu baru komat. Jam 11 malam baru komat, waktu itu loh ya, kurang lebih seperti itu. Maksudnya diperbolehkan seperti itu, gak masalah, kalau salat isya loh ya. Nah, jadi yang boleh diakhirkan tuh salat isya sama duhur. Kalau duhur itu diakhirkan karena panas. Jadi kalau panas sekali itu boleh tabrid. Tabrid itu menunggu sampai cuacanya itu agak dingin. Paham? Tapi enggak masuk asar gitu loh. Nah, kalau isya memang diakhirkan boleh sampai sebelum pertengahan malam, sebelum jam 12. Paham? Nah, kita lanjutkan. Wal afdal fiha at-ta'khir liqauli alaihi salatu wasalam. Yang afdal salat isya diakhirkan sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, laula an asyqa ala ummati, disimak ya, la amartuhum an yuakhirul isya ila thulutsil lail aw nisfih. Masyaallah. Kalau seandainya aku tidak memberatkan terhadap umatku, niscaya aku perintahkan mereka agar mengakhirkan salat isya sampai pertengahan malam atau sampai sepertiga malam awal atau sampai pertengahan malam. Paham? Sepertiga malam awal ya jam 9, 10, paham ya? Atau sampai pertengahan malam, pas jam 12 itu. Ya pastikan jangan lebih dari itu. Paham? Itu kalau gak beratkan itu loh. Tapi kira-kira berat gak kira-kira? Berat gak? Berat gak kira-kira? Berat, oleh karena itu gak wajib. Karena berat itu gak wajib. Seperti apa contohnya? Siwak. Itu apa kata Rasulullah SAW? Laula ana syukka ala ummati, la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau seandainya aku gak beratkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwakan setiap kali mau sholat. Nah, kalau diperintahkan wajib, berat gak kira-kira? Berat, oleh karena itu hukumnya sunnah. Ini hukumnya ta'khir ini gak wajib, mustahab saja. Mahum, mustahab itu sunnah, gak sampai wajib. Karena berat, kadang-kadang habis isya itu kan ngantuk orangnya kan. Kalau misalkan tertidur, khawatir kebablasan, ya kan. Oleh karena itu, kalaupun tidak mengakhirkan sholat pada waktunya, tepat pada waktunya enggak masalah. Berarti enggak wajib ya, mengakhirkan enggak wajib ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Ja'a an iddatin min ashabin Nabi SAW minhum Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Anas wa ghairuhum. Datang hadis ini dari beberapa sahabat Nabi SAW, di antara mereka Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas dan yang selain mereka. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yaqdumuha syafaqah
bil ummah wa hadha min rahmatihi bi ummatih. Masyaallah, lihat ini. Dan sungguh dahulu Rasulullah SAW itu yukaddimuha, apa yukaddimuha? Rasulullah SAW mendahulukan salat Isya itu karena ada rasa cinta dan lemah lembut terhadap umatnya. Kenapa? Biasanya kalau udah Isya itu sudah mulai ngantuk kan? Kalau ditunda itu khawatir malah apa? Bebankan umatnya gitu loh. Sehingga beliau mendahulukan salat Isya itu karena apa? Syafaqatan bil ummah, karena rasa sayang dengan umatnya. Wa hadza min rahmatihi bi ummatih. Ini termasuk bentuk sayangnya Rasulullah SAW terhadap umatnya. Bisa dipahami? Jadi beliau kenapa salat Isya-nya disegerakan? Karena khawatir beratkan umatnya. Bisa dipahami? Tapi diakhirkan boleh atau tidak diakhirkan? Kadang-kadang enggak masalah. Mafhum. Kalau di sini mungkin belum bisa terlalu bisa ya, kalau paling-paling terlambat sedikit aja. Kalau misalkan adanya di awal salat jam 11 dan ngantuk semua. Paling-paling tidur dan sulit dibangunkan biasanya. Oleh karena itu tidak masalah salatnya di awal. Kalau di Yaman dulu memang sering kita buktikan itu ya, dalam artian walaupun enggak sering tapi kadang seperti itu. Syekh nyuruh adzan tepat pada waktunya, ya kan? Setelah adzan itu penting ada yang baca Al-Qur'an, ada yang salat sunnah, ada yang murojaah taklim, ya kan? Kemudian nanti jam 11 berkomat. 11 malam itu. Naam. Kita lihat sini. Qauluhu idza ra'ahum ijtama'u ajjal wa idza ra'ahum qad abta'u akhar. Ucapan beliau, apabila beliau melihat jamaah itu istama'u, sudah berkumpul, sudah kumpul di masjid itu, ajjal, beliau menyegerakan. Ajjal artinya menyegerakan. Wa idza ra'ahum qad abta'u, dan apabila mereka atau Rasulullah melihat mereka masih abta'u, apa ta'u, abta'u, terlambat, belum pada datang, akhar, beliau mengakhirkan sampai mereka benar-benar datang. Bisa dipahami? Nah, itu maksudnya. Jadi dipahami baik-baik. Jadi melihat keadaan, melihat apa keadaan para sahabat waktu itu. Kalau sudah segera, misalkan mereka sudah berkumpul, nah, Rasulullah menyegerakan sholatnya. Tapi kalau ternyata belum berkumpul, masih terlambat mereka, akhir, mengakhirkan. Mahum, naam. Kita lihat di sini, fi fadilatul jamaah. Di dalam hadis ini ada keutamaan sholat jamaah. Sudah kita lewati bersama, sholat jamaah itu, nah barakallahu fi, lebih afdal berapa derajat itu? Ada dalam riwayat 25 derajat, ada dalam riwayat yang lain 27 derajat. Menunjukkan bahwasanya keutamaan sholat jamaah. Terkhususkan bagi kaum lelaki wajib memang. Kalau perempuan enggak wajib. Perempuan tidak wajib sholat jamaah di masjid. Kalau di rumah berjamaah dengan anak-anaknya bagaimana? Enggak masalah. Kalau anak-anaknya laki-laki, berarti anaknya yang jadi imam. Kalau sudah waktunya jadi imam. Kalau anaknya perempuan ya yang imam ibunya tadi itu. Naam. Mafhum. Tapi untuk sholat jamaah ke masjid perempuan enggak wajib. Paham? Boleh enggak perempuan sholat di masjid kemarin? Boleh enggak? Boleh, selama aman dari fitnah. Itu penting sekali. Karena untuk melarang kita enggak boleh, karena ada lafaz hadis la tamna'u ima Allah masajidallah. Kalian jangan menghalang-halangi hamba wanita Allah Ta'ala untuk menghadiri masjid-masjid Allah. Mafhum itu ya? Nah, barakallahu fiik, perhatikan. Kita lihat sini. Wa fihi mura'atu al-mu'tamin. Masyaallah. Di dalam hadis ini ada pendalilan mura'atul mu'tamin, yaitu menjaga keadaan makmum. Menjaga keadaan makmum, dilihat keadaannya. Sudah hadir semua atau belum? Kemudian terlambat atau enggak? Kalau sudah hadir semuanya, segerakan. Kalau belum hadir semuanya, diakhirkan, itu maksudnya. Fa in istama'u fil masjid la yalzam an yantadir nisfa sa'ah. Penting. Kalau mereka sudah berkumpul di masjid, enggak mengharuskan dia menunggu, yang tadir menunggu artinya. Tidak mengharuskan dia menunggu nisfa sa'at, setengah jam, enggak perlu. Sudah hadir semuanya, sudah siap semuanya, enggak perlu dia nunggu setengah jam. Langsung aja. Au aqal au aksar, atau kurang dari setengah jam atau lebih, enggak perlu. Wa in ta'akhkharu qalilan abta'a. Kalau ternyata mereka itu agak terlambat sedikit, abta'a, maka barakallahu fiik, diperlambat. La ba'sa bidzalik, enggak masalah. Fahuwa nyura'i ahwalahum, yang seperti namanya apa, seorang imam menjaga keadaan makmumnya. Lakin la yakun daidanul makmum at-ta'akhur wa takhallu. Penting ini, daidan, maksudnya daidan itu ya. Lakin akan tetapi, la yakun, jangan sampai menjadikan daidanul makmum kebiasaan makmumnya, jadi jadikan kebiasaan.
kebiasaan makmumnya at-ta'akhur, mengakhirkan, wa takhalluf, sengaja apa? Tidak ikut salat jamaah. Ini yang keliru. Menyengaja mengakhirkan, menyengaja apa? Takhalluf. Takhalluf itu maksudnya itu na'am barakallahu fiik, menyelisihi dari salat jamaah, enggak ikut salat jamaah. Paham ya? Nah, jangan sampai dijadikan keadaan itu akhirnya wah, nah kita nanti ajalah, salat di rumah ajalah, jangan gitu. Bal yanbaghi lahul al-mubadara idza sami'a an-nida'. Bahkan selayaknya untuk dia itu mubadarah, apa mubadarah itu bersegera. Mubadarah itu bersegera. Bahkan selayaknya bagi dia al-mubadarah bersegera idza sami'a an-nida', apabila mendengar nida seruan adzan. Jadi kalau ada dengar seruan adzan Allahu akbar Allahu akbar misalkan, langsung. Karena dalilnya kuat sekali ya. Ada kisah seorang sahabat waktu itu buta. Buta padahal. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah mendengar suara adzan? Kata orang yang buta tadi, na'am. Ajib da'wah. Paham ya? Ajib da'wah, penuhilah panggilan tersebut. Padahal buta. Yang buta aja tetap wajib salat jamaah di masjid, apalagi yang tidak buta. Jadi pahami. Zaman sekarang kan banyak orang enggak buta kan? Matanya normal, pandangannya jarak jauh pun nampak. Tapi salat ke masjid malas dia. Enggak kuat melangkahkan kakinya ke masjid. Padahal jarak rumah dengan masjid itu berapa meter? 5 meter aja dari rumahnya. Bayangkan tuh. Ternyata apa yang mendorong orang untuk kuat salat jamaah di masjid? Imannya, bukan badannya. Paham? Badan boleh kekar, badan boleh besar, tapi kalau imannya lemah enggak kuat melangkahkan kakinya ke masjid, enggak kuat. Padahal cuma 5 meter jaraknya dari rumahnya. Tapi kalau kerja, wah, jarak 1 jam dia tempuh. Kerja padahal. Berarti lebih mengedepankan apa? Dunia daripada akhiratnya. Jangan pernah ya. Akhirat itu nomor berapa? Akhirat nomor berapa? Nomor 1. Akhirat nomor 1. Paham ya? Jangan terkecoh dengan isyaratnya ini. Akhirat nomor 1. Paham ya? Nah, dunia nomor berikutnya. Nomor 1 itu akhirat. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Target utama kita akhirat, bukan dunia. Ngejar dunia enggak dapat akhirat. Ngejar akhirat dunia pasti dapat. Sekarang antum sih ngejar apa sekarang ini? Ngejar apa Fudail? Akhirat dunia dapat enggak? Dapat. Transfernya lancar, iya kan? Nah, barakallahu fi. Kemudian setiap hari makan bisa dunia semua itu kan? Kemudian antum menikmati kehidupan yang ada ini, iya kan? Menghirup udara, dunia semua dapat. Paham ya? Karena akhirat jadi kejar. Tapi kalau ngejar dunia, akhirat belum tentu dapat. Makanya jangan pernah ngejar dunia. Santai, tenang, dunia dapat. Tapi kalau ngejar dunia mati-matian, akhirat tidak dapat. Kita lihat sini. Kata beliau di sini, barakallahu fiik, wakhtalafu fi waqti ad-darurah. Mereka para ulama berselisih mengenai waktu darurah. Waktu darurat itu kapan? Waktu darurat maksudnya waktu darurat harus sholat isya. Misalkan dia belum sholat isya, itu ada waktu darurat, harus waktu itu sholat. Kapan itu? Kita lihat. Waqtanafu fi waqti ad-darurah, dan mereka berselisih, bersilang pendapat mengenai waktu yang darurat laha untuk salat isya. Faqila ba'da sulusil lain, ada yang mengatakan setelah sepertiga malam awal. Setelah jam 9 naik ke atas itu darurat itu. Waqila ba'da nisfil lain, ada yang mengatakan Waqila ba'da sulusil lain, ada yang mengatakan setelah sulus sepertiga malam. Sepertiga malam ini maksudnya bisa jadi sepertiga malam terakhir. Itu udah darurat. Ada yang mengatakan waqila ba'da nisfil lain, ada yang mengatakan apa? Ada yang mengatakan setelah pertengahan malam, wa huwa qaulud dha'if. Ini pendapat yang lemah. Paham ya? Setelah jam 12 itu darurat. Itu sudah bukan darurat, enggak boleh lagi. Paham ya? Kata barakallahu fi, kata mereka enggak boleh lagi. Padahal barakallahu fi, selama belum terbit fajar shadiq, sebagian mereka berpendapat kalau yang benar-benar belum salat isya karena mau tertidur atau karena lupa, kalau itu bebas itu ya, begitu bangun sadar langsung. Nah, sebentar sini ada yang mengatakan waktu daruratnya itu setelah sepertiga malam. Ini bisa awal, maksudnya sepertiga malam awal juga bisa. Tapi sebenarnya enggak darurat sepertiga malam awal itu. Paham ya? Kemudian ada yang mengatakan setelah pertengahan malam, setelah jam 12 itu darurat. Wa huwa qaulun dhaif. Ini pendapat yang lemah. Perhatikan. Ini pendapat yang lemah. Kita lihat qauluhu wassubha, dan beliau salat subuh, kana nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalas. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh dengan ghalas. Apa itu ghalas? Kita lihat. Yuqalu as-subh wa yuqalu al-fajr, boleh dua-duanya. Salat subuh yuk, salat fajar yuk, boleh. Salat fajar, salat subuh sama.
Cuman antum bedakan hadis yang sering antum dengar itu, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Perhatikan. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, di situ fajar situ itu bukan salat subuh, tapi salat 2 rakaat sebelum subuh. Paham enggak? Salat 2 rakaat sebelum subuh. Naam. Jadi bukan salat subuh tapi salat 2 rakaat sebelum subuh, raka'atul fajri itu. Jadi pahami? Nah, jangan dikirain salat subuh, karena salat subuh ada sendiri keutamaannya. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Bermodalkan berapa menit itu? Enggak sampai 5 menit kalau cepat ya, tapi bacanya akurat gitu. Nah, itu sudah mendapatkan apa? Mendapatkan kebaikan dunia dan seisinya, bahkan lebih. Khairun. Itu berat bagi orang yang keberatan itu ya, ringan bagi yang sudah terbiasa dan imannya kuat. Dan lihat sini. Karena yusolniyah bi kholas, waktu itu beliau sholat dengan kholas. Ay ikhtilatun nur bidzulmah, yaitu kholas itu adalah bercampurnya cahaya dengan kegelapan. Dikondisikan ini ya, kholas itu artinya apa di garis itu? Ay ikhtilatun nur bidzulmah, bercampurnya cahaya dengan kegelapan. Jadi samar-samar, remang-remang, ya kan? Nah, cahaya campur dengan kegelapan. Bayang-bayangnya nampak. Mafhum? Nah. Kenapa kok ini dari tolak ukur? Karena waktu itu enggak ada lampu. Enggak ada lampu. Kalau sekarang banyak lampu kan, luar ada lampu, dalam ada lampu, sehingga untuk menandai ghalas atau tidak itu kalau enggak gelap sulit. Iya kan? Terang semua kan? Nampak semua kan, bukan bayang-bayang lagi kan? Wajahnya nampak, fulan-fulan ketahuan. Karena zaman sekarang banyak lampu. Waktu itu enggak ada lampu. Lampu-lampu Philips enggak ada, Philips, Dope itu enggak ada. Osram enggak ada juga. Waktu itu ada namanya lentera. Tahu lentera antum? Apa tuh lentera? Apa? Api lentera ya. Kalau zaman sekarang dikenal lampu teplok-teplok itu. Ya, yang dibakar dengan api itu ya, kapas atau semisalnya. Naam. Sehingga kegelapan masih nampak di luar. Wa qad taqaddama ma'ana, sungguh telah kata lawati. Wa annal afdala an takuna fi awal waqti. Kalau salat subuh itu yang afdal di awal waktu. Qad yaqulu qa'il, ada yang mengatakan, bisa jadi ada yang mengatakan, lima dalam yadkur al-Maqdisi, siapa Maqdisi ini? Siapa al-Maqdisi ini? Al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi. Yang kita baca sekarang kitab apa sih? Kitab Syarah Umdatul Ahkam. Nah, Umdatul Ahkam itu matannya itu, matan Umdatul Ahkam itu karya al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi. Paham? Jadi matan yang kita baca ini, yang kita hafal matannya itu adalah karya al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi. Mafhum? Sehingga kalau beliau menyebutkan al-Maqdisi maksudnya pemilik matan. Paham? Kalau syarahnya siapa ini? Syarahnya Syekh Abdul Hamid. Jangan tertukar loh ya. Matan Umdatul Ahkam karya siapa? Al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi. Mafhum? Syarah yang kita baca ini syarahnya Syekh Abdul Hamid Az-Zuhri. Mafhum? Naam, kita lihat. Limadha lam yadhkur al-Maqdisi hadits Abdullah bin Amr wa huwa min ashahil hadits fi awqatish shalah? Kenapa al-Imam al-Maqdisi tidak menyebutkan hadisnya Abdullah bin Amr, padahal itu adalah hadis yang paling sahih dalam masalah waktu-waktu salat? Wa kharrajahu Muslim biturukihi, sedangkan Muslim mengeluarkan dengan jalurnya. Suma qal ba'da dzikrihi lahu, kemudian beliau menyebutkan setelah menyebutkan hadis tersebut, an Yahya bin Katsir la yanalu ilm bi rahatil jism. Ilmu itu enggak akan diraih dengan badan yang santai. Badan yang santai, badan yang enak-enak, pengennya enggak pernah ada rasa pahitnya dalam mencari ilmu itu enggak akan dapat. Ini dihafalkan ini ya, kalamnya Yahya bin Abi Katsir, bagus sekali ini. Yahya bin Abi Katsir. Ini kurang abi ini, yang benar Yahya bin Abi Katsir, bukan Yahya bin Katsir bukan. Yahya bin Abi Katsir. Digaris ditambahi abi. Paham ya? Jadi nanti antum kalau mau mencatat faedahnya, qala al-Imam Yahya bin Abi Katsir. Mafhum? Qala al-Imam Yahya bin Abi Katsir, la yanalul ilm, la yunalul ilmu bi rahatil jism. Ilmu itu tidak akan bisa didapatkan dengan badan yang santai-santai. Pengennya serba enak, duduknya di kasur yang empuk, semuanya serba AC, makannya barakallahu fiik 4 sehat 5 sempurna misalkan. Pokoknya serba dilayani lah, itu enggak akan dapat ilmu. Karena apa? Karena nanti dia enggak terbiasa prihatin. Antum tahu prihatin enggak, Mat?
Apa itu? Prihatin itu perih-perih di batin. Jadi walaupun pedih-pedih rasanya, dia hanya di dalam hati aja. Mafhum. Jadi harus siap prihatin. Kalau orang belajar tuh kadang pahit, kadang jatuh, bangkit lagi, sakit sembuh lagi, sakit lagi, itu biasa. Ada pantun sangat bagus itu. Nah, barakallahu fiik, pantunnya itu masyhur dan ma'ruf. Wa man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhulal jahli tula hayatihi. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir 'alaihi arba'an liwafatihi. Artinya barang siapa yang tidak pernah merasakan pedihnya, pahitnya dalam mencari ilmu, niscaya dia akan apa? Akan diuji, ditimpa dengan kebodohan seumur hidup. Diuji, dia apa? Ditimpa kebodohan seumur hidup. Barang siapa di waktu mudanya dia terlewatkan untuk taklim, sudah muda usianya kok enggak taklim, terlewatkan, takbir 4 kali untuk dia. Karena udah mati dia. Maksudnya rugi itu loh. Masa mudanya digunakan untuk apa? Dunia, lupa akhiratnya. Begitu tua baru menyesal. Penyesalan datang di mana? Di awal atau di akhir? Di akhir. Mafhum, seperti itu. Kalau datang di awal apa namanya? Pendaftarannya. Na'allahul musta'an. Dipahami baik-baik ya. Tadi pantunnya bagus sekali. Malam nyaduk murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhulal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya dalam mencari ilmu, sesaat saja tidak pernah merasakan pahitnya, enak terus, serba enak, buku gratis, kitab gratis, digaji, makanan 4 sehat 5 sempurna, kemudian ruangannya AC semuanya, kasurnya pun sofa bin sofa misalkan, paham ya? Nah, barakallahu fiik, wah ini serba enak semuanya, tidak pernah merasakan pahit sama sekali. Tajarra'a dhulal jahli tula hayatihi, niscaya dia akan apa? Ditimpa kerendahan, kebodohan seumur hidup. Karena bagaimanapun keadaannya, orang mencari ilmu itu pasti ada pahitnya gitu loh. Kadang jatuh, kadang bangun, kadang sakit, kadang sehat. Antum merasakan enggak? Ayo. Dulu kami juga sama. Ketika di Damat sana, di Yaman sana, itu lebih anu lagi, lebih ngeri lagi. Ngerinya apa? Barangkali fik, musimnya beda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia ini dikenal musimnya mu'tadil, pertengahan. Kalaupun panas, panasnya enak, enggak terlalu panas sekali. Kalaupun dingin, dinginnya enak, tidak terlalu dingin sekali. Di Yaman sana, kalau dingin luar biasa. Dua selimut tembus. Dua selimut itu. Kemudian bibir-bibir pecah-pecah ini kalau pas musim dingin, kalau enggak dikasih vaselin. Paham ya? Kaki-kaki itu, tungkak-tungkak itu, tumit-tumit itu, itu pada sobek-sobek itu. Kemudian ketika musim panas, panasnya sangat, antum enggak pakai vaselin, tangan antum gini, krek-krek-krek, sini pada retak. Keluar darahnya itu. Karena apa? Karena memang itu bagi awal-awal yang belum terbiasa. Yang udah terbiasa sana setahun, dua tahun, tiga tahun udah biasa. Tetap rasa juga tadi. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Kemudian untuk belajar di sana itu enggak usah mikir uang atau gratis. Maksudnya enggak usah mikir uang untuk makan, makanya gratis sana itu. Tapi untuk beli belanja setiap hari ya kadang kala adalah sana muslimin, banyak muslimin sana itu. Yang jelas siap mental, kuatkan tenaga, kuatkan fisiknya, oh, belajar sana itu. Enggak boleh cengeng, nangis-nangisan, kemudian masih mbok-mbokan itu enggak jalan itu. Tahu mbok-mbokan? Hah? Tahu mbok-mbokan enggak? Mbok-mbokan dikit-dikit, "Me, me." Dikit-dikit, "Mi." Dikit-dikit, "Bu." Nah, itu enggak jalan. Kenapa? Lah baru sampai sana mau pulang lagi. Jauh-jauh ke sana sampai sana pulang lagi. Rugi kan? Harus siap mental, bismillah fisik, pamit sama orang tuanya, "Pak, Bu, insya Allah sana minimalnya 10 tahun, itu caranya." Paham? Nah, ini pengalaman anak lo ya, dulu orang tua bilang 5 tahun aja ya, anak bilang 10 tahun. 5 tahun aja, 10 tahun insya Allah. Alhamdulillah Allah mudahkan, sampai 9 tahun pulang. Karena dievakuasi itu. Karena apa? Harus ada keinginan gitu, kalau gak ada keinginan gitu gimana? Kalau masih setahun 2 tahun pulang, itu nih rugi. Sudah jauh-jauh dari Indonesia ke sana, ini pengalamannya, apa ya, biar antum ada gambaran. Kok baru setahun, dua tahun pulang, jangan. Makanya kekuatan fisik dan mental sana. Paling minimalnya 10 tahun. Minimalnya Ubaidah, berapa tahun? 10 tahun itu minimalnya. Minimalnya itu, sahih. Anak kalau gak dievakuasi, tak genepi 10 tahun waktu itu. Rencana pulangnya jual sapi. Tapi Allah Ta'ala takdirkan, dapat kenikmatan gratis evakuasi 9 tahun pulang karena evakuasi ada perang waktu itu ya. Wa illa
masih kuat waktu itu karena memang masya Allah nikmat sekali sana itu. Antum mau belajar apa aja ada, pojokan sana buka mustola, pojokan sana buka usul, pojokan sana buka apa fikih, pojokan sana buka nahwu, pojokan sana buka sorab, tinggal milih yang mana aja. Kalau memori antum kuat, sehari antum ngambil 5 bidang studi bisa. Kalau kuat ininya memorinya lah ya. Tapi kalau enggak kuat jangan paksa jeglek nanti. Sahih. Kalau antum enggak kuat tetap paksa kan jeglek kongslet. Paham enggak? Nah, ini trik dalam belajar dilihat kapasitasnya. Kalau misalkan antum belum mampu caranya gini, tak kasih tahu caranya, pengalaman ana. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga Al-Qur'an sama apa? Bahasa Arab nahwu. 3 tahun itu. Al-Qur'an, bahasa Arab nahwu, selesaikan silsilah nahwu, selesaikan silsilah apa? Sorof misalkan. Nah, tahun berikutnya tahun keempat, lima, nah itu mustalah usul. Mustalah usul. Fokus sampai selesai silsilahnya. Paham ya? Nah, kemudian tahun keenam misalkan ya, tahun keenam antum bisa ngajar-ngajar. Yang baru datang-datang itu. Kemudian barakallahu fiik sambil menjabarkan apa? Ilmu yang dipelajari, kemudian apa? Mengambil ilmu fikih atau semisalnya. Nah, setelah antum ambil semuanya, kok waktunya masih 4 tahun, sisa 4 tahun, kan 10 tahun ini kisahnya. Ya kan? Masih 4 tahun nah di situ antum mutalaah. Ngulangi pelajaran-pelajaran itu. Paham ya? Murajaah ulang, ada yang baru datang diajarin, diajarin, latihan. Karena lisannya berat kalau enggak terbiasa tuh ngajarin berat. Ini lisan, ini dulu bahasa Jawa ini lisan dulu. Jarang sekali ngomong bahasa Indonesia, enggak pernah. Makanya awal kali ngomong bahasa Indonesia tepat sekali. Sekarang pun antum merasakan tepat dengan ngomongnya kan? Karena mengaslinya Jawa ini. Maksudnya ini pengalaman ana. Orang-orang yang terbiasa bahasa Indonesia aja kalau enggak latihan itu enggak bisa untuk menerangkan, menjelaskan, apalagi yang setiap hari Jawa gitu loh. Faham maksudnya? Nah, ini pengalaman ana pribadi, antum nanti mau sesuai dengan keadaan antum silakan, cuman ana sarankan kalau enggak mampu mengambil semuanya, dikit-dikit dulu. Silsilah. Paling bertahap, insyaallah aman. Minimalnya berapa? 10 tahun, maksimalnya sepuasnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Dan ini sekedar saran ya, karena pengalaman, yang namanya pengalaman itu kan bisa dicontoh ulang, bisa juga jadikan apa? Dijadikan gambaran bahwasanya orang mencari ilmu itu ya harus ada pedihnya, ada pahitnya. Kalau sakit di sana itu pasti teringat orang tua. Pas sakit di sana, wah, ngelihat apa? Ngelihat atap orang tua, ngelihat tembok orang tua, ngelihat anak orang tua. Tapi jauh mau kemana? Mau ngapain? Pulang nggak ada uang, ya kan? Biaya nggak ada, berangkatnya dibiaya orang. Paham maksudnya? Nah, makanya sabar sana sabar. Meneteskan air mata dah wajar itu. Paham ya? Nah, anak-anak ini ngasih motivasi. Nanti tahun-tahun akan datang, antum sudah siap, ada dana, ya bismillah berangkat. Tapi harus siap prihatin, perih-perih di batin. Paham ya? Sabar, makan seadanya. Yang jelas 3 kali sehari makannya. Pagi roti, malam roti, siang nasi. Wahana mau 3 kali sehari nasi terus boleh, boros tapi. Paham ya? Karena apa beli sendiri nih? Kalau dari pondok nyediakan pagi roti, malam roti, siang nasi. Orang Indonesia kreatif, ini sekedar pengalaman ya. Caranya kalau mereka itu ingin makan pagi nasi, siang nasi, malam nasi ya, ketika siang itu dia ngambil nasi agak banyak, simpan. Dihangatin nanti. Paham ya? Itu bisa juga. Paham ya? Nah, kemudian makanan yang bisa dikatakan legendaris di sana, sampai saat ini masih ada itu dan menjadi rebutan orang-orang Indonesia yang baru datang itu Indomie. Paham ya? Ada, masuk sana Indomie itu sudah. Jadi awal datang kan enggak mampu, antum makan roti, awal datang itu kalau enggak terbiasa, udah enggak kuat. Roti itu. Roti lauknya cuma kayak kuah-kuah itu. Rotinya keras kalau pas sudah kering. Itu awal datang. Sebulan setelahnya, satu roti kurang. Sahih. Sebulan setelahnya itu, satu roti itu kurang antum. Karena apa? Udah terbiasa dan enak memang gitu loh. Mahfum. Ini sekedar pengalaman. Jadi untuk gambaran antum nanti kalau kesana bagaimana makannya 3 kali sehari gratis. Pagi roti, malam roti, siang nasi. Nasi masakan orang Arab jangan dibayangkan seperti nasi putih ini enggak. Nasi masakan orang Arab itu campur aduk dengan bumbunya. Ada kayu manis, ada kapulaga, cengkehnya. Makanya orang Indonesia itu paling gak suka kenapa? Dicampur itu, makanya ketika lagi ngunyahnya cengkeh. Rasanya kan sengir-sengir itu kan, nah, sabar gitu. Ambil nasi, dipilih dulu. Kalau kita gitu, karena untuk ngunyah, masak ngunyah cengkeh. Memang orang Arab seneng, baunya wangi kan.
Suruh masak nasi putih ini nggak mau mereka, nggak mau mereka. Nasinya campur dengan bumbunya, itu sekedar pengalaman ya, gambaran. Kalau misalnya antum kesana nggak kaget lagi. Yang anak sampaikan benar atau tidak, bisa dibuktikan sana. Anak udah buktikan 9 tahun soalnya. Alhamdulillah ya, na'am. Kita lihat yang terakhir ini. Kenapa kok Imam Al-Maqdisi enggak menyebutkan al-jawab? Annal haditsa infarada bihi Muslim. Hadisnya itu memang diriwayatkan Imam Muslim dengan apa? Menyendiri. Imam Muslim meriwayatkan dengan infarad dan menyendiri. Dengan riwayat tersebut. Walabdul hadits apa hadisnya? Waktu dzuhri malam yahdhuril asr. Waktu dzuhur itu intinya sebelum hadirnya waktu asar. Waktu dzuhur sebelum waktu asar kita ada. Selama belum masuk waktu asar masih sah itu loh. Wa waqtul asri malam tasfarru syams. Dan waktu asar itu sebelum matahari mulai menguning. Selama belum matahari menguning terbenam di arah barat masih sah. Walaupun apa? Walaupun sudah mendekati maghrib, selama masih belum terbenam. Wa waqtul maghrib malam yaskut sawrus syafaq. Adapun waktu maghrib itu selama belum terbenam apa? Syafaq al-ahmar. Sebelum terbenam apa? Cahaya kuning kejingga-jinggaan yang ada di ufuk bagian barat. Wa waqtul isya ila nisfil lail. Dan waktu isya itu sampai pertengahan malam. Pertengahan malam prediksi jam 12 itu. Paham ya? Wa waqtul fajri waktu subuh malam tatlu syams. Selama matahari belum terbit. Mafhum, itu waktu fajar waktu subuh panjang berarti. Mafhum, itu yang kita ambil. Jadi kondisikan semuanya ya yang perlu antum jadikan faedah tadi, ingat-ingat tadi, la yunalul ilmu bi rahatil jism. Ilmu itu enggak bisa diraih dengan badan yang santai-santai. Harus ada perjuangan. Harus ada pengorbanan. Kalau antum bisa ngapal pantun yang anda sampaikan tadi, hafal juga pantunnya nih. Mudah sekali. Malam yaduk murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dulal dahli tula hayatihi. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alihi arba'an liwafatihi. Fakabbir alihi arba'an liwafatihi. Artinya, barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya dalam mencari ilmu, niscaya dia akan apa? Akan mendapatkan ujian dengan hinanya kebodohan seumur hidup. Dan barang siapa di waktu mudanya terlewatkan ta'lim, ketika masa mudanya hilang waktu untuk ta'lim, untuk belajar, fakabbir alaihi arba'an ni wafati, takbir 4 kali untuk dia kan dah mati. Tahu takbir 4 kali? Salat apa namanya? Salat jenazah kan? Makanya masa mudanya jangan sia-siakan. Bersyukur barakallahu fik antum berada di sini, ini masa muda, bersyukur. Anak muda di luar sana banyak, anak-anak pang itu. Anak-anak pang banyak kan? Muda enggak kebanyakan mereka? Muda-muda ABG-ABG, tapi setiap hari mendem kebanyakan mereka. Kalau enggak punya modal, mendemnya pakai lem, lem kastol. Atau lem fox itu. Sedu-sedu, dihirup-hirup. Nah, barakallahu fik, kemudian setelah itu jalan kemana gitu ya. Allahul musta'an. Alhamdulillah, bersyukur ya. Dikenalkan dakwah salafiyah. Walaupun di masa muda sudah bermajelis. Ya, akhirat yang mereka kejar bukan dunia yang mereka cari, itu para pencari ilmu itu ya. Kalau ngejar dunia di sini enggak dapat tuh beda. Dapat apa antum? Enggak dapat kan kalau dunia? Iya kan? Maksudnya kalau ngejar uang di sini enggak dapat uang. Tapi karena antum ngejar akhirat, dunia dapat tuh. Makan gratis dunia bukan? Dapat enggak? Dapat. Kalau di luar sana tuh antum makan gratis. Di luar sana, di pasar, di mana makan gratis. Dalam artian 3 kali sehari makan gratis, modal plus. Ya, maksudnya apa? Barakallahu fiik, kejarlah akhirat, dunia menyertaimu. Itu slogan itu ya. Nah, barakallahu fiik, ditempelkan di benak ya. Nah, wallahu alam shawab, alhamdulillah.